Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Pak Erick. Ya, hari ini saya mau mengganti SIM swap center teman-teman. Motor saya ini ya, SIM-nya bocor. Ya, review facelift ya teman-teman. SIM-nya bocor kan? Okay? Dan nanti akan saya tunjukkan SIM-nya teman-teman ya. Pakai original. Ini kodenya teman-teman. Kita pakai teman-teman lihat ya. Ini kode SIM-nya. Kelihatan ya. SKP. Kodenya ya teman-teman ya. Oke. Duanya bocor semua ya. Dapat-dapat teman-teman lihat ini. Iya, bocor. Oke, enggak kelihatan ya. Dari sini kelihatan ya. Iya. Ini pada bocor. Oke, langsung saja kita bongkar ya teman-teman. Ada ring kuningan ya, tuh jangan sampai hilang. Di sini juga ada teman-teman. Yang original. Kita 7 10,526 ya. Knock. Ini jangan kebalik ya. Ini yang ada tulisannya yang di atas. Ini yang di atas seperti ini ya teman-teman ya. Dan terbalik ya, ini yang di atas. Kemudian kita kasih oli ya biar licin. Nah seperti ini teman-teman ya. Dan untuk apa namanya
memasukkan sil ini bisa gunakan ini shock 27 ya. Shock 27 kalau teman-teman enggak ada ya bisa gunakan bearing ya. Bearing 6300 ya. Kalau 6301 itu enggak bisa mentok ke sana ya teman-teman ya. Kita gunakan ini ya. Apa namanya kunci shock. Kalau ukuran 27 pas nih teman-teman ya. Pas masuknya ini. Oke, seperti itu ya. Tinggal nanti kita pasang kancingnya. Nah, seperti ini. Nah, pasang lagi ini ya. Oke, turun ya. Tinggal yang satunya. Oke ya, terlepas ya teman-teman. Ini untuk kode sealnya ya teman-teman, originalnya ini. Tinggal kita rakit ya teman-teman. Oke, tinggal nanti isi oli ya. Ini oli dari sini teman-teman ya. Ini pakai kunci 17. Suntikan ya, satu suntikan ini kan 20 ml ya, 20 ml jadi kali 6 jadi 120 ml artinya teman-teman.
Kenapa sih? Oke ya, seperti itu aja dulu yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan seperti biasa jangan lupa subscribe buat teman-teman yang mungkin baru hadir di channel JJ ya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aman ya teman-teman. Tunggu sama bison.